Yes, DJ. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan berbagi tentang cara verifikasi akun atau ke kayak versi premium gitu ya, atau versi upgrade dari Blip ini, dari versi basic ke versi yang premium, biar kita bisa menikmati segala fitur yang ada di Blip ini. Oke, caranya teman-teman silahkan kita coba tekan yang ini, yang verifikasi akun, lalu kita masukkan nomor identitas. Teman-teman silahkan siapkan KTP nya ya, jadi nomor identitasnya di sini masukin seperti ini. Oke, yap, setelah masukkan nomor identitas yang jumlahnya 16 digit, teman-teman langsung pilih simpan. Nah, di sini kita akan unggah kartu identitas. Kita ambil gambar ya, kita ambil gambar, kemudian ambil foto wajah dan foto selfie. Ini ada 3 tahapan yang perlu kita lewati. Pertama-tama kita coba foto ini dulu nih, yang KTP kita. Kita siapin dulu. Ini KTP-nya teman-teman ya. Oke, kita coba ambil. Di sini ada ketentuan mana cara mengambil yang baik dan benar. Kita coba langsung ambil gambar aja nih. Izinkan, izinkan lagi. Kita coba ambil. Ya, ini dia. Jadi harus jelas teman-teman ya. Oke. Setelah kita ambil, kita gunakan. Nah, kita lihat seperti ini. Ya, lalu kita unggah gambar ya. Bang, gimana dengan itu yang ada logo Redmi-nya, ada Redmi Note Pro sama tanggalnya, itu enggak apa-apa teman-teman ya. Nanti itu sebagai bukti bahwa oh ternyata betul pada tanggal sekian jam sekian dia melakukan aktivasi akun untuk Blip ini. Oke, kita unggah gambar. Kita tunggu. Ini tidak lama prosesnya, paling beberapa saat. Yap, sudah. Silakan buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau tidak memiliki KTP, hanya memiliki SIM, boleh juga itu digunakan. Boleh juga paspor, atau kalau kartu pelajarnya mas, gimana kalau kartu pelajar? Kartu pelajar sih belum tahu teman-teman ya, kayaknya nggak bisa. Oke, setelah itu kita unggah foto wajah. Wah, ini foto wajah teman-teman ya. Kita coba foto wajah dulu. Ini yang benar. Foto wajahnya harus senyum ya. Oke, kita ambil foto wajah. Oke, seperti ini, sambil kita lihat kamera teman-teman ya. Oke, sudah kita ambil, kita gunakan aja. Yaps, kita unggah gambar. Unggah lagi, tunggu lagi seperti tadi. Ya teman-teman, jadi harus nggak apa-apa nunggu, yang penting cara dan tekniknya itu benar, sukses kita melakukannya. Jangan kayak di apa ya, kayak misalkan di link aja atau di Oppo, itu memang untuk menuju ke tahap premier yang versi premium atau versi yang tidak basic gitu, susah sekali karena banyak sekali penggunanya di tahun-tahun yang ketika ada program prakerja ini. Oke, kita tunggu. Oke, setelah kita upload, unggah foto, gambar, sekarang kita unggah foto sambil memegang KTP identitas. Kita ambil. Kita ambil gambarnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oh, sorry, kebalik. Sebentar. Saya coba pegang pakai kiri aja. Seperti ini. Kita harus tegak ya. Nah, oke, sambil kita lihat kamera. Oke, kita gunakan. Kita unggah foto. Kita tunggu lagi. Oke, langkah berikutnya semuanya sudah selesai, lalu kita verifikasi identitas. Kita tunggu lagi. Oke, pencocokan berhasil. Tim Blip akan melakukan pengecekan data kamu.
Tim Brit akan melakukan pengecekan dalam 1 hari kerja. Saat pengecekan sudah selesai, kami akan mengabari kamu via email. Oke, teman-teman ya, itu dia cara kita verifikasi akun ini. Tinggal kita tunggu 1 kali 24 jam, maka dia akan otomatis aktif. Kenapa dia aktif? Karena memang pengguna Flip ini tidak seperti pengguna OVO, tidak seperti pengguna Link aja maupun di Gojek, teman-teman. Yap, itu dia tutorialnya. Semoga bermanfaat. Silakan yang butuh bantuan atau mungkin masih bingung, silahkan di kolom komentar. Dan buat Anda yang merasa terbantu, jangan lupa klik like dan subscribe-nya agar kami terus bersemangat untuk info-info bermanfaat lainnya. Thank you, syukur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Forever young.